Persik Bandung harus puas berbagi poin dengan Bhayangkara FC pada laga pekan perdana Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023. Bermain di Stadion Wibawa Mukti, Bekasi, Minggu tanggal 24 Juli tahun 2022, malam WIB, kedua tim bermain imbang 2-2. Bhayangkara FC akhirnya mampu memecah kebuntuan pada menit ke-38 melalui gol Yusef Szejari. Namun, keunggulan Bhayangkara FC hanya bertahan 4 menit lantaran Persib mampu menyamakan kedudukan. Gol Persib tercipta lewat sundulan Rahmat Irianto memanfaatkan umpan sepak pojok Zalnando. Baru 3 menit babak kedua berjalan, Persib Bandung mampu mencetak gol untuk membalikkan kedudukan. Gol Persib dicetak oleh Freds Butuan lewat sepakan jarak jauh yang membentur Mistar sebelum masuk ke gawang. Bhayangkara FC akhirnya berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Sani Rizky Fauzi pada menit ke-85. Hingga babak kedua berakhir, skor 2-2 tetap bertahan. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.